M-A-C-A-O-O matanya, bibirnya. Lupa kak, lupa. Tadi ngomongnya kamu itu ngefans sama Betty Perra. Aku lupa lagunya. Kalau orang ngefans itu biasanya dari album 1 sampai album 5, 10 itu inget semua. Kebanyakan lagu om. Kebanyakan lagu, ayo coba yang paling inget, yang paling inget, ayo. Selain lagu Betty Perra yang kamu kuasai. Yang lain aja ya. Iya. Lagu balonku boleh, lagu balonku boleh. Jangan dong pak, pelangi-pelangi pak. Vera. Oke silakan. Yuk. Ayo, coba. Cintaku klepek-klepek sama dia. Sayangku klepek-klepek sama dia. Oh cintaku klepek-klepek sama dia. Sayangku klepek-klepek sama dia. Begini. Jadi melotot, teleponan bicara yang-yang-yangan pulsa habis, jadi pengen nangis. Cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Oh cintaku klepek-klepek sama dia, sayangku klepek-klepek sama dia. Cukup. Kayaknya bakat kamu Siti. Bukan penyanyi deh. Ya, bentar ya Siti ya. Kan di Pamulang dekat arah rumah kamu itu kan ada setu yang gede. Iya. Nah besok biar pinter nyanyinya, nyebur dulu 3 jam. Nah dijemur. Mati dong saya mati. Kamu nyebur 2 jam ntar berjemur, nah insya Allah kamu bisa. Iya. Bisa nyanyi bang. Jadi ikan asin. Tapi Siti, ya. Kamu datang ke sini sebenarnya pengen ketemu siapa sih? Aku pengen ketemu sama Kak Jupe sih sebenarnya. Tapi Jupenya gak ada, selain iya, Jupe mungkin ada yang kamu idolakan disini. Aku ngeper sama tata-tatanya itu loh. Emang bisa tata-tata kamu? Bisa, kalau nggak bisa sorakin ya. Ya om, okay. Jangan begitu. Ya, gitu ya, bis katanya ngefans. Ya kan ngefans sama om, keluarga aku ngefans tau. Aku nanya sama kamu. Ngefans sama om. Kamu kalau disuruh bandingin Bang Kriwil sama Gilang, cakepan mana? Gilang. Yeay. Yeah. Sini maju kali. Gilang, diam di situ. Kamu ngefans sama dia? Kamu yang jemput dong sembarang. Oh, iya. Emang. Gayanya pakai model. Pakai ya. Model. Kalau namanya perempuan, yeah, nyamperin yeah. Laki-laki, yeah. Kasih musik romantis koko. Yeah. Jalan yang cantik. Jalan yang cantik. Cantik. Bang gila. Gitu. Rambutnya mainin. Kibas dikit. Sini dong. Tuh. Ya? Ayo. Bisa? Insya Allah bisa. Kita lihat. Beri tepuk tangan buat ikan asin, yuk. Penonton! Mohon maaf, permisi semuanya. Iya, silakan Pak. Karena kamu tadi majunya meliuk-liuk, saya jadi keinget cacing kremi di perut saya. Boleh saya permisi ke belakang sebentar? Gila gak boleh kayak orang gitu. Gua tetangganya dia di Pamulang. Oh, iya betul. Dia itu di billboard-billboard Pamulang. Hah? Banyak fotonya dipasang. Dia tuh bintang iklan di Pamulang. Iklan apa bang? Iklan apa? Iklan pakaian dalam kambing. Kalau nanti terkenal. Ini, Siti. Ya. Tadi kamu dibilang katanya ngefans sama Betty Perra. Iya. Giliran lagunya kagak tahu. Aku lupa kak. Lupa. Udah lama kak. Udah lama ya soalnya. Masih kecil. Enggak, karena gini menurutku ya. Kalau kamu ngefans sama seseorang, itu berarti kamu bisa mencurahkan seluruh hatimu untuk orang tersebut. Iya. Bahkan membeli albumnya. Atau kamu tahu apa kepribadiannya sehari-harinya, ya kan? Kalau kamu emang katanya lebih memilih aku daripada Bang Kriwil, coba rayu aku. Kak Gilang. Iya. Kamu tahu enggak Kak Gilang? Tahu apa tuh? Bedanya bulan sama kamu? Enggak tahu. Emang apa? Kak
Kalau bulan purnamanya 9 sekali. Iya. Kalau kamu? Iya. Purnamanya setiap hari di hatiku selalu bersinar. Gua mau nyanyi untuk dia. Iya. Lagu ya? Apa? Cakep dan cakep ya. Ya cakep lagunya. Lagu romantis cakep dong. Kita akan menirukan lagunya Juan dan juga Bianca. Oh, ya? Oke. Okay. Cuma kamu tahu lagu Cuma. Yang bagus. Tahu. Kamu dulu baru nanti aku balas. Yuk. Koko, musik coba di A minor. Turunin dikit. Goyang, 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 goyang. Goyang. Nah, lagunya. Cuma. Cuma. Cuma kamu cintaku di dunia lain. Hei, lain dong. Jangan gitu Kak Gilang. Lu kalau sama cewek perlakukan dengan romantis dong. Kasih lagunya yang benar-benar romantis. Iya maksudnya. Andika. Gua kasih contoh. Coba Andika kasih gimana? Contoh. Andika. Gua sama bini gua kan terkenal romantis. Romantis, yeah. Pak. Kau sih pinjam dulu kau sih Bang Andikanya. Tapi kalau dilihat-lihat muka Siti agak mirip-mirip Usi Sulistyawati ya. Nah iya. Wah, itu. Wah. Dari gesturnya. Kalau dari belakang. Potongan rambutnya. Dari belakang Usi Sulistyawati. Usi, cakep. Dari depan Bang Kiwil. Oke. Okay. Gini Lang, kalau nyanyi buat cewek secantik Siti, okay. Lu harus kasih lagu terbaik, lagu cinta terbaik yang long lasting. Misalnya asli. Apa? Contohnya Andika. Pak. Di bawah batu nisan ini. Pak. Lu tegak, lagu lu orang, parah lu dik. Lagu orang meninggal Pak. Lagunya batu nisan, jelas-jelas ya batu akik. Kosok-kosok. Jatuh. Habis lu ngaco sih jadi peserta. Tapi Siti kamu katanya ngefans sama Gilang. Sama Kak Gilang. Iya, kalau udah ketemu Gilang apa yang pengen kamu lakukan? Mencium. Ini boleh ya. Cium Kak Gilang boleh ya. Pinjam dulu Kak Gilangnya. Enggak boleh. Enggak boleh Kak. Kalau kalau ciuman peluk aja peluk, peluk aja peluk. Kalau peluk, kalau peluk, sebentar. Peluk. Aku tuh sebenarnya menahan. Pelukan iya. Dan ciuman itu hanya untuk dancer. Betul. Tuh, ya kan? Iya. Jadi kalau mau kamu cium tangan aku bolak-balik. Gilang maaf. Gilang maaf. Lu bilang kan syaratnya harus dancer. Yeah. Dia juga jago nari di panggung. Iya bisa nge-dance. Gua tuh deket rumah dia, gua baru inget loh. Masa sih? Kalau dia nari, reklame pada rubuh. Coba hebatnya. Kasih beatnya R&B, hip hop. Coba. Oke. Asik. Ayo Siti, yang bagus goyangnya. Disuruh ngesot. Iya. Disuruh ngesot. Kagak usah diikutin ngesot. Lu gak ngesot aja udah serem. Bagus banget nih. Sini. Berarti ini MNC TV gak perlu cleaning service. Lu aja sini. Jangan begitu. Nih, salah satu contoh wanita idaman pria zaman sekarang. Jogetnya mana? Cuma Bianca yang tahu. Oh, kita joget bareng-bareng semuanya ya. Berdiri semuanya. Koko, mainkan Koko.